Nah ini bosnya nih, dari mana bos? Dari Lamongan. Dari Lamongan, atas nama siapa? Oh iya, gimana bos? Puas gak belanja di sini? Puas sekali. Oke, nanti kita tunggu lagi ya, karena masih ada beberapa yang belum dipasang ya, kami tunggu ya. Nah itu bosnya satunya, oke? Terima kasih. Guys, balik lagi di channel Ferrari Variasi. Nah, di video kali ini kita lagi ada pemasangan body kit all new rust. Nah, tadi all new rust-nya ini basicnya yang seri GR Sport ya. Warna putih yang sudah kita rubah jadi baby Lexus. Nah, untuk body kit model Lexus-nya ini langsung ke LX570 ya. Jadi, untuk all new rust GR Sport-nya ini sekilas seperti mobil Lexus, guys. Ini bagian depannya. Nah, untuk pemasangan body kit Lexus style ini, pemasangannya itu replace ya, jadi bukan add-on, jadi nyopot bumper depan belakangnya terus diganti pakai model Lexus seperti ini. Keren banget hasilnya. Nah, untuk depannya ini ada lampunya, lampunya ikut lampu senja seperti ini, warna putih. Nah, pada saat sen dia nyala kuning kayak gini, keren banget, mangklingi ya. Jadi buat kalian, apalagi misal mobil rasnya itu tahun 2018, kan bisa langsung ganti ke body kit ini guys, jadi biar nggak bosen dengan tampilan mobilnya. Oke, kita lihat di bagian belakangnya seperti apa hasilnya. Nah ini guys, bagian belakangnya seperti ini ya, jadi ada ornamen kromnya, terus kita cat putih kombinasi hitam glossy kayak gini ya, ada mata kucingnya, dan ini import ya, jadi bukan lokal, 100% import. Terus di samping dia pasang body kit Lexus style. Untuk lampu belakangnya juga sekalian langsung diganti dengan yang model Lexus seperti ini.
ya. Jadi untuk stop lampnya All New Rush itu ada dua model, model yang new design sama yang model Lexus. Jadi matching banget. Body kitnya pasang yang model Lexus. Untuk lampu belakangnya juga ganti yang model Lexus, keren banget. Nah, selain pasang body kit dan stop lamp yang model Lexus, dia juga ada beberapa aksesoris yang dipasang di mobil ini ya. Di antaranya handle sama outer, seperti biasa udah sering banget aku review, terus ada pemasangan full stem juga. Jadi saya saranin kalau kalian udah pasang body kit model Lexus seperti ini, itu kalian harus pasang full stem biar gak waku gitu ya istilahnya. Jadi kalau depan belakang udah diganti body kitnya, biar kanan kirinya ada tambahan body itu dikasih full step guys ya, seperti ini. Buat kalian yang punya Rush atau Terios wajib pasang nih, biar tampilan mobil kalian jadi lebih keren ya. Di samping itu dia juga ada pemasangan garnish lampu depan, seperti biasanya udah sering aku review, plat nomor yang ada LED-nya, terus ada cover spion yang motif karbon, dan di dalamnya ada pemasangan silhouette samping LED seperti biasa, terus ada pemasangan karpet bakmi atau coil mat. Nah seperti itu dia. Coil mat ini pemasangannya motong ya, motongnya di sini disesuaikan dengan bentuk dasarnya mobil, jadi custom. Dan ini bumper originalnya langsung dibawa pulang ya sama ownernya. Jadi bumper depan belakang originalnya dilepas, dibawa pulang. Nah dia juga ada pemasangan tutup bensin yang motif karbon. Oke. Oke, jadi buat kalian yang punya Rush atau Terios, jangan ditunda lagi guys. Buruan langsung ke Ferrari Variasi untuk pesan body kit Lexus All New Rush, dijamin mobil kalian tampilannya jauh lebih keren ya. Nanti saya yakin setelah keluar dari Ferrari Variasi, mobil ini akan jadi pusat perhatian ya di jalanan ya. Nah itu tadi detail dari body kit Lexus style yang terpasang di mobil All New Rush GR Sport warna putih. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau mau pasang atau mau pesan body kit Lexus style ini, kalian bisa langsung datang aja ke Jalan Kedung Sari nomor 95 Surabaya, toko Ferrari Variasi, atau bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Nah buat kalian yang mau beli aksesoris lainnya untuk mobil Rush via marketplace juga bisa langsung klik ke link yang ada di deskripsi video ini. Nah oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk mengetahui info-info menarik seputar aksesoris mobil terkini. Terima kasih.